Dan ibu-ibu untuk menghadiri rembuk dan temu tokoh Mendogu Lakudo jilid kedua. Saya ingin sebagai yang akan memandu kegiatan ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini, bahwa setiap kegiatan pasti tidak akan akhirnya sampai pada sempurna, sebagaimana juga yang malam ini sedang kita ikuti, ada sebagian yang tertera dalam poster mungkin tidak bisa bersama-sama kita di sini karena hal-hal terkait dengan teknis dan beberapa yang lain sedang ada kesibukan. Tetapi saya kira tokoh-tokoh yang hadir malam ini tidak mengurangi marwah dan gengsi dari pertemuan malam ini. Saya kira kita beri tepuk tangan dulu kepada para tokoh yang berkenan hadir. Baik, saya kira tak kenal maka tak sayang. Maka sebagai yang memandu kegiatan ini, saya akan mengenalkan tokoh-tokoh yang berkenan hadir bersama kita malam ini. Rembuk ini adalah inisiasi dari tokoh Mendogu juga sebenarnya, dan ini adalah tradisi orang-orang tua kita dahulu di Lakudo, di Liwusana, di kampung lama, yang membicarakan persoalan-persoalan tidak mantale di luar tetapi dalam forum yang terhormat. Mereka duduk di galampa dan membicarakan persoalan-persoalan. Dan tempat kita semua duduk malam ini, inilah juga dahulu namanya Bantea Kaseonua. Jadi kita berharap dapat menyerap nilai dan mengambil inspirasi bahwa di tempat Kaseonua kita membicarakan Kaseonuan. Tentu tidak bisa sepenuhnya kita seonu, tetapi upaya-upaya perjuangan untuk itu tidak boleh berhenti. Mendogu, Mendolakudo tidak akan mungkin akan seonu, tetapi yang ingin kita perjuangkan adalah paling tidak kelompok yang ingin seonu lebih besar daripada yang tidak seonu. Kita harus memulai upaya-upaya itu. Dan pada jilid yang kedua ini, kita mengundang pembicara-pembicara undangan. Mereka mungkin adalah memang bukan Mendogu, tetapi punya kaitan dan kedekatan emosional dengan Mendogu. Saya akan perkenalkan setiap mereka, mulai dari yang paling dekat dengan saya, Pak Haji Ismail, tokoh dari Boneoge. Mohon berdiri, Pak Haji.
Baik, terima kasih. Kemudian yang di sebelah Pak Haji Kaya, tokoh dari Boneoge, yang saya hormati Pak Mursan Amilah, mohon berdiri. Baik, ini saya mengenalkan dulu yang bukan mendugu, jadi saya langkahi yang mendugu. Pak Haji Rusdin, beliau tokoh dari Wadiabero, anggota DPRD Kota Bau-Bau. Di samping Pak Haji Rusdin, ada Suharman Landele. Saya kira kita sudah mengenal beliau. Baik, ini agak melompat ke yang berbaju putih. Bapak AKBP Purnawirawan Rafiuddin. Baik, selanjutnya saya kira kita sudah mengenal yang lain, tetapi tetap harus saya mengenalkan Sarifuddin Reeno, anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah dari Partai PDI Perjuangan. Kemudian ada tokoh kita Pak Haji Sumardin. Mohon berdiri Pak Haji Sumardin. Di samping Pak Haji Sumardin, ini ada Pak Adam, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah. Di samping Pak Adam ada paman saya, Profesor Dr. Manan Sailan. Di samping Prof. Manan, di sela Pak Rafiuddin ada paman saya juga, Profesor Dr. Zalili Sailan. Yang di samping Prof. Zalili juga masih paman saya, Pak Mulia Basri, Pak Haji Mulia Basri. Baik, saya melihat antusias dari yang hadir, dan saya kira memang tema kita malam ini adalah bersatu dan bangkit. Apa yang saya maksud dengan bersatu dan bangkit? Karena kebangkitan itu diniscayakan hanya oleh kebersatuan. Jadi jangan memimpikan kita bisa bangkit kalau kita masih tersekat, terpecah. Maka yang akan kita fokus bicarakan malam ini adalah bersatu dan bangkit. Tidak dalam tafsir yang politis, tetapi yang paling dekat hari-hari ini adalah persoalan yang saya kira kita sudah mengetahuinya semua, terkait dengan Labung Kari. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, para tokoh yang hadir, bahwa narasi sejarah pembentukan Kabupaten Buton Tengah, kalau sudah disusun, itu harus disusun ulang. Karena sebagai peringatan bagi kita semua bahwa Lakudo dengan tokoh-tokohnya, dengan orang-orangnya, dengan intelektualnya adalah orang-orang yang punya peran, orang-orang yang berkeringat, orang-orang yang berdarah-darah dalam urusan mula-mula menginisiasi perjuangan pemekaran Kabupaten Buton Tengah. Kabupaten Buton Tengah yang semula namanya adalah Buton Barat itu diinisiasi awalnya oleh orang-orang dari Lakudo. Orang-orang dari Lakudo, saya mengingat waktu itu, bahkan mendapat ejekan dari kelompok-kelompok yang setelah mekar justru kemudian maju paling di depan dan merasa seakan-akan punya andil yang besar dalam urusan pemekaran. Ini yang dilupakan banyak orang, bahkan termasuk orang Lakudo sendiri. Mereka lupa pada sejarah bagaimana daerah ini dibentuk. Baik, saya kira itu adalah pengantar dari saya, dan saya akan memulai rembuk malam ini dengan mempersilahkan Bapak
Haji Mulia Basri yang paling kanan Pak Haji. Mohon izin Pak Haji, saya persilahkan. Penafat MCO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan ini. Terus terang saja, pertemuan seperti ini baru kali ini saya ada ikuti. Karena itu masalahnya saya belum tahu. Ya, mungkin ini perlu dijelaskan. Mungkin bukan hanya saya yang tidak tahu. Sepintas selalu saya berpikir dan saya mendengar soal tanah untuk direncanakan sebagai tempat ibu kota induk masih ada masalahnya, itu yang belum jelas. Masalah pemilikan tanah. Pemilikan tanah ini menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, siapa yang memiliki tanah itu harus ada sertifikat. Mungkin ini masalah pertama. Dan mungkin orang-orang yang terlibat juga harus harus jelas secara tertulis. Jangan-jangan sudah ini ada pengurusan sertifikat, ada yang keberatan-keberatan. Ini saya belum jelas benar. Yang berikut, saya ingin menyarankan apapun yang kita bicarakan soal itu harus diakhir dengan pembuktian sertifikat pemilikan tanah oleh pemerintah atau oleh masyarakat, kemudian menyerahkan kepada pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Selanjutnya saya menyarankan, karena hal itu adalah memerlukan pembiayaan pasti, maka supaya lebih cepat partisipasi kita semua, harusnya dah secara real berupa uang pembiayaan. Saya bersedia untuk menyumbangkan seberapa untuk mewujudkan itu. Kalau menunggu dari cairnya dana dari pemerintah, itu akan menjadi masalah. Karena pemerintah akan berkata, kita rencanakan dulu DPPD, baru dia sidangkan DPR, baru seluruhnya akhirnya bisa jadi mentah dan akan lama. Tapi kalau dari masyarakat sendiri yang berapa biaya seperti itu, kita langsung urung berapa kita satukan sehingga terwujud lebih cepat. Terima kasih. Baik, Pak Haji Mulia Basri, poinnya menarik bahwa beliau akan bersedia memberi sumbangan terkait dengan perjuangan lahan yang sekarang masih kita lihat ada kerikil-kerikil yang mengganjal di sana. Selanjutnya Pak Prof. Zalini, saya persilakan. Saya minta izin untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menyapa dulu teman-teman di depan ini. Yang duduk di depan ini adalah wajah kita, wajah orang Gu. Jika bersatu, maka insya Allah apapun yang kita lakukan pasti bisa. Tetapi walaupun teman-teman ini adalah kalangan cendekia, kalangan cerdik pandai, kalau tidak didukung oleh masyarakat juga suatu hal yang umum kosong. Karena itu persatuan itu menjadi penting. Setelah saya mendengarkan pemandu acara, kayaknya saya kehilangan bahan juga untuk menyampaikan ini. Jika fokus kita Labung Kari, sekali lagi saya kehilangan bahan
walaupun saya termasuk orang yang terlibat di dalam memperjuangkan tempat itu. Kami dikumpul oleh Pak Umar Samin pada waktu itu, dan saya mewakili masyarakat Kecamatan Lakode dan Sangyawang Bulu dan Gu mencoba berdebat dipimpin oleh Pak Umar, dan syukur alhamdulillah karena kita semuanya terbuka, maka ditetapkan oleh Bung Gadi itu sebagai tempat ibu kota. Kira-kira ini yang saya bisa ketahui tentang Lebung Kari itu. Saya ingin perluas topik kita pada hari ini, bahwa selentingan masyarakat ada yang optimis, ada yang pesimis tentang kemungkinan bersatunya kita ini. Saya kira kalau setiap perjuangan itu dimulai dengan pesimisme, maka menurut saya itu adalah malapetaka besar. Dia menjadi jalan buntu menuju ke pencapaian sukses. Karena itu tidak boleh kita pesimis. Kita harus optimis. Siapa di dunia ini yang bisa mempersatukan masyarakat yang ratusan juta jiwa ini menjadi satu? Saya kira itu adalah suatu kemustahilan. Dan itu mengingkari mengingkari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita menginginkan semua orang di dunia ini kita bersatu, sementara Allah menciptakannya dengan berbagai macam jenis dan wajah, maka kita pasti berarti kita mengingkari itu. Hemat saya, perbedaan adalah anugerah. Hemat saya, perbedaan adalah modal untuk menuju ke arah yang lebih baik. Jadi tak usah kita selalu pesimis. Karena terus terang saja, memang saya juga membaca di WA, mana mungkin mau bersatu. Memang hal yang tidak mungkin, karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Tetapi paling tidak kita harus berusaha untuk menyatukan diri dalam satu tujuan. Ini saya kira yang penting. Yang saya rasakan sampai dengan detik ini, bahwa sekat-sekat itu terjadi karena ambisi individual, ambisi kelompok, sehingga mereka memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Kapan kita bisa bersatu? Itu yang pertama yang saya lihat. Ini yang perlu kita perbaiki. Jadi Lebung Kari itu hanya sebagian kecil yang patut kita bicarakan. Tetapi baru sebagian kecil, masih terlalu besar yang apa yang kita akan bicarakan. Itu pertama. Ini Pak, siapa ini? Saya bangga Bapak sebagai anggota DPR yang paling muda ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi generasi yang baik dan teman-teman Bapak semua. Yang kedua, sungguh saya masih merasakan batas yang jelas antara mereka yang diberi amanat untuk mengemban tugas sebagai pegawai negeri atau ASN dengan masyarakat. Itu saya masih merasakan.
seseorang itu bisa mendekat dengan masyarakat. Saya ingin menyampaikan bahwa pertemuan kita malam ini itu tidak hanya dinonton oleh saudara-saudara kita di tempat ini, tetapi di seluruh Indonesia. Karena kami live di YouTube, jadi memang kami menyambut permintaan dari teman-teman Mendogu yang dirantau, yang ingin secara langsung mengikuti pertemuan ini. Baik, kita rehat dengan Gambus Daihaki, silakan. Yeah.
Baik, terima kasih Pak Baihaki. Saya menangkap satu lirik dari syair Kabantinya. Saya menulisnya di sini, ane da seung wane lakudo kake samaka. Ya. Saya kira ini Kabanti yang maknanya sangat dalam. Dan apa yang tadi dinyanyikan Pak Baihaki, baru kita lihat kemarin ketika seluruh dari kita terpanggil untuk turun menyuarakan apa yang menjadi amanat pasal 7 UU nomor 15 tahun 2014 tentang letak ibu kota Kabupaten Buton Tengah di Labungkari. Kecamatan Lakudo, bukan di Labungkari di kecamatan yang lain, karena ada persoalan yang saya kira juga ini harus kita diskusikan di forum ini, bahwa Labungkari telah diubah, tidak lagi wilayahnya seperti yang tertera di dalam pasal 7. Ada yang menyebutnya sudah diluaskan dari Neta Mekar sampai di Waliko. Tapi saya kira itu adalah bagian dari persoalan yang tidak begitu berat, karena tidak mungkin aturan itu mengalahkan UU. Baik, saya ingin mengulang untuk kita memberi aplaus sekali lagi kepada para tokoh yang meluangkan waktunya untuk menghadiri pertemuan ini. Inilah para tokoh yang benar-benar seperti kita semua terpanggil untuk datang di sini membicarakan ini daerah. Tanpa dahulu didahului oleh pretensi seakan-akan pertemuan ini terkandung politik. Tapi apa masalahnya dengan politik? Kita tidak bisa menghindari politik. Jadi saya kira kita tidak juga boleh alergi kepada politik, karena politik yang membawa kita dalam urusan seperti yang kita hadapi sekarang. Coba kita bayangkan, terjadikah barang itu kalau orang kita yang memimpin? Tidak. Yang jadi masalahnya karena bukan orang kita. Baik. Di sini hadir Pak Rafi Udin. Beliau bukan Mendogu, tapi punya pengalaman yang dekat dengan Mendogu. Mantan Kapolsek Lakudo. Saya kira kita perlu dengar apa yang akan beliau sampaikan terkait dengan Lakudo.
Pak Rafiuddin, waktu kita sangat terbatas, jadi saya memberi waktu untuk Pak Rafiuddin 10 menit. Saya persilakan. Menuju Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prof. Jalili, ini saya tidak pernah ketemu di UHO karena saya juga salah satu pengajar di UHO, makanya saya berdiri seperti beliau juga di depan Bapak-Bapak sekalian. Kemudian Bapak-Bapak Prof, rekan-rekan sekalian yang ini, saya datang ke sini yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada orang Lakudo. Tepuk tangan dulu orang Lakudo. Saya tidak bisa jadi seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya datang di sini yang pertama menjadi Kapolsek Satu Balok. Saya masuk di sini karena ada nenek moyang saya di sini. Yang pertama adalah Laodeng Bero. Ada yang kenal sama Laodeng Bero? Kenal! Itu nenek kakek saya. Kemudian kakek saya meninggal, yaitu Laodeng Kamaji, meninggalnya di Batu Lea. Itu keluarga saya semua itu. Mama saya di Bumbunawulu. Makanya saya dibesarkan di sini, Lakudo ini saya pilih untuk menjadi Kapolsek Lakudo pertama. Ketika saya setelah menjabat menjadi seorang perwira, sampai terakhir saya menduduki pangkat yang tidak terlalu tinggi juga, Ajun Komisaris Besar Polisi, dua Habunga. Habunga. Ini duanya siapa nih? Doanya orang Lakudo. Mantap. Dan kita ucapkan terima kasih banyak juga kepada inspirator kita, yaitu Bapak Yusri. Kita berikan aplaus kepada beliau. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang persatuan, saya ini sudah hidup di dua negara. Yang pertama, saya hidup di negara orang 14 tahun. Sehingga ada bahasa ini, Itane Uang Timur. Kita ini orang Timur. Ini bahasa orang di sana ya, di luar negeri sana. Itane Labele Hili Edempedensia. Tetapi Itane Hili Otonominian. Itu waktu saya tugas di Timur-Timur 14 tahun. Sekarang sudah jadi negara orang. Kaitan dengan itu, asas yang saya selalu bertugas yaitu equality before the law. Setiap orang punya hak yang sama di depan hukum. Ya, setiap orang punya hak yang sama di depan hukum. Kalau saya berbicara masalah hukum, hukum ini kan ada panglima. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yusri tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, tepatnya lahir pada tanggal 24 Juni 2014. Itu undang-undang. Sehingga kalau kita berbicara tentang landasan konstitusional, ini landasan konstitusional. Apa itu landasan konstitusional? Di situ ada Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu ada undang-undang, ada peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan seterusnya. Itu harus kita mengerti dulu. Sehingga saya tertarik di sini, saya langsung datang, Pak. Ya. Kadang-kadang kita ini tabrak aturan. Ya, kalau tadi sudah dibicarakan bahwa terkait dengan legalitas, kita bicara legalitas Undang-Undang Nomor 15 tentang ibu kota Buton Tengah itu ada di
Labungkari. Nah ini kita perlu bicarakan bersama-sama, ya, jangan kita berbicara sampai menyinggung perasaan, ya, mungkin suku atau etnis yang lain. Karena kita ini kan sebenarnya satu, ya, orang Butung Tengah. Tetapi kemarin Pak mohon izin, hampir-hampir itu Pak Labungkari itu Pak ditabrak Pak, tabrak aturannya, mau dibangun di luar sana itu, saya tidak tahu di mana itu, saya tidak mau bicara itu. Untung saja ini ada PJ yang baru. Itu kita dalam perbedaan-perbedaan itu, tetapi di dalam perbedaan itu lalu muncul kata litaarufu. Ini juga yang salah diartikan oleh orang banyak. Litaarufu diartikan dengan salah, dengan saling mengenal. Terlalu dangkal itu kata itu. Maka kita ganti dengan kata yang lebih mendalam lagi. Litaarufu diartikan dengan saling mengerti. Kita berbeda, saling mengerti. Si A hitam rambutnya, si B putih rambutnya, saling mengerti. Karena itu adalah sudah kodrat. Jadi mari kita bersatu. Saulibu mendovolio by falsafando bolibu karo. Untuk ini tidak by falsafato komiwa, maka susah untuk dibayangkan untuk kita bersatu. Yakin saja. Maka mari para pemikir untuk memikirkan falsafah kita itu, ucapan apa yang terbaik buat kita supaya kita bersatu. Iya. Tentang Labungkari tadi sudah disebut landasan hukumnya, khusus pada pasal 7 Undang-Undang nomor 15 tahun 2014. Pasal 7 itu telah menetapkan posisi ibu kota, wilayahnya sudah tertentu. Mari kita kawal itu. Mari kita bergerak. Gerakan kita dikawal oleh peraturan perundang-undangan itu. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Maka Evanando penelitian dialogu ini, menurut pengamatan saya dari jauh, ala tidak mengasa atau fully mata umum. Tama ke apalah dari kikomi. Maka kamu benci dalam gua perhatian kau naik dinerwa. Pota intau di ini hangkal dok pogamu tak bisa dok fesi sebuah sebuah. Para saya kau na, kau mana? Pak makan nasi kau dah maju. Beda dengan coba itu dok pogol aku sini aku luar biasa itu. Pak makan nasi kau dah maju. Iya, muka Devi kuda maju pak. Intau diko ini seoleh lima waktu seal, fe pop sama ya kau limpa dulu. Lima walu seal seoleh. Iya imam masa jenuh fato untuk maju ke saf yang pertama itu adalah yang paling utama. Mengapa tidak dipraktikkan dalam keseharian kita? Dalam pertemuan seperti ini, jangan berlomba-lomba duduk di belakang, tapi rebut ke belakang ke depan. Iya. Tapi kalau mujikom itu, kok gol-gol ini kok kancur apa sih lebih-lebih pun gua? Hantar mujikom ya, bagian kami ngetes. Kok gol-gol kok mencoba pun gua? Karena aku memilih nggak kok buku. Bagi semangat ini ya. Iya. Ini Pak Kau Pak Mulia Basri tadi. Aku mainin nanda ini. Ini saja aku dapat tanya ini pasal 7 saya itu ini, posisi ibu kota. Maka vite mulai lain yang kainu sokan tuhi penting. Selalu dah melesin kumi. Baik misal aku ganti rugino tangkan mujunya itu, mana kau dulu payah itu,
tapi humilasi aku fitenu, ya Allah sampai hari kiamat. Pahalanya tidak akan terputus. Dajila emla emla binaga emf wahang kalau berputar kata kau lehang ibu kota, maka bukan ciba fitenu, helasi ini kupas. Helasi ini ku. Kiku pertanyaannya. Dan aku menyebut maka kemulian televisi karena pulimu mau dari televisi maka minum kabur saja ada poka finda yang ini vite niwa dan usun ke usun so kata anda luar biasa iya ini ada kaitan anak pukal kuih talen cuma ujau pembanding ini kok nifuman aku masih gini. Ada ucapan Siti Syekh Jinar, dia berucap begini, memberi sesuap nasi kepada orang lapar, kepada orang miskin, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid yang megah. Bandingkan itu, kita berlomba membangun masjid, ibadah sosial lupa, padahal itu yang paling penting. Fisik masjid sudah ada, dirombak lagi, tapi tidak usah jauh kaitannya dengan itu. Kembali pada ibu kota, kita dikawal oleh peraturan perundangan, jangan takut. Dan kalau ada yang mencoba-coba menggeser, bapak-bapak semua jangan mundur ke belakang, tampil ke depan. Saya perhatikan yang hadir ini adalah semua niatnya lurus. Yang berada di luar sana, apalagi yang tidak hadir, semua niatnya bengkok. Ini membuktikan. Maka saya pesan pada semua yang hadir, jangan bergeser dari niat lurusnya untuk kebaikan kita bersama. Mari bersatu maju. Tak makan, mari bersatu bangkit, tapi mari bersatu maju. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira menarik yang disampaikan Prof. Manan, tetapi kita sekali lagi harus menyela untuk 1-2 kabanti. Pak Baihaqi, silakan. Thank you.
Baik, itu iklan sekilas Gambus. Kita akan meneruskan sebelum nanti kita membuka sesi dialog. Karena rembuk ini adalah dua arah, jadi kita akan ada sesi diskusi. Baik, mungkin setelah ini Pak Haji Kamil. Pak Haji Kamil, saya persilakan Pak Haji Kamil, waktu untuk Pak Haji 10 menit, mudah-mudahan tidak lebih. Saya persilakan Pak Haji Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa sebut satu persatu. Tapi akan mulai ikut, bisa ikut. Ya ikut saja itu. Mohon maaf, saya tidak bisa sebut semuanya. Mohon maaf. Kali ini tidak salah Pak Yusri ya, selesai barang itu hari. Terlalu kasar ya, kayak kasar. Terus teman-teman katakan saya tadi Pak Haji jangan kasar bawahnya. Wajar saya kasar karena saya baru pertama tampil. Dan saya memang diakui saya ini bukan anggota dewan atau bupati atau wakil bupati. Saya masyarakat biasa. Teman-teman saya juga mau datang semuanya menyaksikan saya bagaimana Haji Kamil mau bicara. Ya, saya bukan politik, saya masyarakat biasa yang mewakili, ya, mewakili masyarakat kecil, mewakili masyarakat tengah, mewakili masyarakat pembisnis di atas. Ingat itu. Karena di sini semuanya orang-orang hebat. Pak Prof, maaf semuanya, wakil ketua dewan, teman-teman saya dewan semua, dan tinggal saya sendiri tidak punya titel. Ya, tinggal saya sendiri tidak punya titel. Cuma, ya, saya juga sebagai putra daerah Lapudo tidak usah terjelaskan saya ini siapa. Nah, Haji Lakalu juga kepada Anyo suka bagi-bagi uban. Maaf, saya tidak pernah pelit sama namanya itu sekampung saya. Saya tidak pernah namanya sekampung saya itu saya cuekan. Apalagi saya dulu Bapak, saya hidup di Timika, Papua. Dulu di Timika itu jarang orang Lakudo. Saya lihat orang Lakudo, sama-sama kita cari di sini namanya uang, namanya muda, pakai kampung. Nah, itu tujuan saya. Jadi mohon maaf. Ada teman-teman saya di sini, barangkali dekat-dekat jantungnya Haji Lakam itu, cara bagaimana? Enggak. Saya, sama-sama kita berjuang. Sama-sama kita berjuang untuk di tengah. Ya. Manusia sama loh. Bukan karena saya ini punya jabatan, atau saya ini seorang ya anggota dewan, saya tidak maju di sini. Saya di sini, saya diundang. Bukan saya masuk, duduk, saya sudah gila itu kan betul diundang. Mohon saya diundang sama Pak. Mohon maaf, Pak Yusri. Jadi, di sini, kita sama-sama, tujuan kita siapa? Tujuan apa kita? Tujuannya membangun Buton Tengah. Membangun Buton Tengah tujuan kita. Yaitu, Lama Bung Kari harus lakukan kita. Jangan cari nonton. Ya. Jangan kita memulai lagi ke kecamatan lain, Pak. Jangan, Pak. Pokoknya kita sama-sama masyarakat yang namanya ya memimpinnya di atas, bawah, mau di tengah, rata sama kita berjuang. Ya. Nah,
Jadi janganlah detak jantung kalian. Inilah saya. Kita sama-sama ingin membangun daerah kita. Sama-sama ingin membangun bagaimana Buton Tengah supaya sukses di kemudian hari. Ini Buton Tengah masih kosong. Saya mohon maaf, Pak. Saya barangkali untuk membicarakan pemerintah saya tidak tahu. Cuma kan pengalaman saja, dengar-dengar saja. Jadi di situ saya sebelum saya maju anggota dewan, ya belajar dulu, setelah dulu. Jangan mau jadi anggota dewan kalau hanya parkur diri di rumah. Jangan. Saya pada waktu rumah tidak lagi kali. Waktu itu lahan mau dibebaskan, mau dilihat, ditinggal. Saya ditelepon sama Kak, siapa teman-teman? Haji Kamil, turun. Saya tidak turun. Karena ada anggota dewan yang tidak turun. Di mana mereka? Bicara. Saya masyarakat biasa saja. Yang menyuarakan rakyat DPR ini, mereka jadikan. Apa saya? Apa saya? Makanya kenapa ada anggota dewan supaya mewakili suara rakyat? Itu. Saya memang kalian tidak tahu. Oh, kasihan Haji Lakam ini sekolahnya biasa aja. Tapi ini bukan sekolahnya, pengalamannya. Itu yang dilihat. Mohon maaf. Asal mohon maaf ya. Ya jamaah manusia sering dikatakan Haji Lakam ini itu mau calon sebagai wakil bupati. Ustaz, saya bilang, ya kalau ada garis tangan saya di hadapan Allah, kalau ada saya punya nasi, siapa yang tolak? Tidak mau tolak loh. Karena saya juga mau ingin bangun daerahku. Saya juga mau ingin bagaimana daerah-daerah yang lain bersaing Buton Tengah. Ingat itu, Buton Tengah bisa bersaing dengan daerah lain. Karena ini Buton Tengah masih kosong. Ibarat jualan masih kosong, masih mengisikan barang-barang. Ya, mohon maaf. Sudah lewat Pak, kami sumpah. Asal maafnya, kamu kula itu, Musa itu, semua. Mohon maaf semuanya. Baik, baik, Pak Haji Kamil, tepuk tangan Pak Haji Kamil. Ini malam semakin menuju larut ini dan Pak Haji Kamil menambah panas suasananya. Baik, selanjutnya saya persilakan Pak Haji Rusdin. Pak Haji Rusdin ini adalah tokoh dari Wadi Abero dan juga dekat dengan Mendugu. Beliau adalah anggota DPRD Kota Bau-Bau dari Partai Golkar. Saya persilakan Pak Haji Rusdin. Waktu Pak Haji 10 menit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin yang saya hormati orang-orang tua saya, kakanda, adik-adik saya yang sempat hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, Solihu Dausenwe. Artinya untuk kampung, mari kita satukan. Mungkin di sini banyak hal yang bisa kita tafsir dari tema-tema tersebut. Dalam artian untuk kampung, maknanya sangat luas, luas sekali secara keseluruhan. Apalagi mari kita satukan apa yang menjadi sebuah persatuan itu. Mudah-mudahan ke depan nanti tidak hanya sebuah konsep, tapi ada implementasi di dalamnya. Itu harapan kita bersama.
terus terang saja, beberapa minggu terakhir memang banyak opini-opini atau isu tentang permasalahan Labun Kari. Jadi yang bisa kita berharap bersama bahwa Labun Kari itu, kalau kita mengikuti dari awal, dari semua pembicara yang hadir pada malam hari ini,